Sukses merebut tiket ke semifinal dan menyingkirkan Portugal berkat gol sundulan penyerang Youssef En-Nesyri. Gol tersebut sekaligus memecahkan rekor lompatan milik bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Gol tunggal Maroko diukir oleh penyerang Youssef En-Nesyri. Namun ini bukanlah gol biasa. En-Nesyri menceploskan gol setelah melompat setinggi 2,78 meter melampaui kiper dan bek Portugal. Tinggi lompatan tersebut mengalahkan rekor lompatan kapten Portugal Cristiano Ronaldo. Ronaldo pernah membuat publik terperangah saat mencetak gol kemenangan 2-1 Juventus atas Sampdoria di Liga Serie A Italia pada 19 Desember 2019. Ronaldo mencetak gol sundulan setelah melompat setinggi 2,56 meter. Memulangkan Portugal dengan gol yang menjadi ciri khas Ronaldo, En-Nesyri sukses membawa tim Singa Atlas mengaum di Qatar. Prancis menjadi target berikutnya bagi Maroko.